Okay guys, untuk makluman anda semua, ni kita tengok lebuh raya utara selatan menuju ke arah utara. Ini lebih kurang pukul 10 pagi 21 hari bulan, hari Sabtu. Okay, sempena cuti raya Cina, Chinese New Year. So hari ni hari Sabtu 21 hari bulan 1 2023. So pada anda yang ingin menuju ke utara tanah air, ni saya bawakan view bermula daripada exit tol Bukit Taga. Ni kawasan sekitar Lembah Beringin. So tadi saya masuk daripada tol Bukit Taga nak menuju ke utara. So bila masuk saja tol, masuk lebuh raya selepas tol tu, inilah suasana yang saya hadap. Jam, tak tahu ni sampai mana. So pada anda yang rasa-rasa ada nak buat perjalanan ke utara pada hari ni, hari Sabtu, fikir-fikir dulu. Fikir-fikir dulu. Kalau ada helikopter, lebih baik naik helikopter. Sampai kalau depan saya ni, dia ada tulis exit Tanjung Malim, Kuala Kubu Baru, UPSI. Tu 2 km lagi. Ni ada signboard di depan. Exit 121. Daripada tol Bukit Taga sampai dekat signboard ni pun memang jam. Memang jam. Bukan kata ada boleh speed 40 ke 50 km, tak boleh. Speed paling tinggi 10 ke 20 km sejam. Okay, jadi tujuan saya buat video ni sebagai satu informasi pada anda, sebagai satu perkongsian maklumat. So pada anda yang nak ke utara menggunakan lebuh raya utara selatan, info yang saya bagi ni daripada exit tol Bukit Taga sampailah ke ni, nak sampai ke exit Tanjung Malim Kuala Kubu Baru, jalan sesak teruk, jam. So mudah-mudahan perkongsian kali ini sedikit sebanyak bagi manfaat pada anda. Okay guys, kongsi-kongsi video ni. Okay, nak pi utara juga ni. Hujan, hujan sikit. Nak kata lebat tak lah, tapi boleh kita melihat dalam jarak yang agak selesa. Cuma kelancaran perjalanan agak lemah. Ni saya boleh speed kalau yang ni dalam kelajuan ni tak sampai 20 km. Lebih faham macam tu lah, 20 km 1 jam. So kalau anda ada laluan alternatif yang dirasakan boleh digunapakai, gunakanlah. Dan kalau anda rasa perjalanan anda untuk ke utara tu bukan satu perjalanan yang perlu dilakukan, saya rasa lebih baik berehat di rumah sajalah untuk waktu ni lah. Memang jam gila-gila punya. Okey, dekat depan ni dia ada tulis ni information ni. Dia tulis trafik perlahan, Slim River Sungkai, sila rancang perjalanan anda. Ni. Tapi bukan Slim River Sungkai. Daripada exit tol Bukit Taga pun dah melekat macam ni. So saya ingat saya nak kena ambil jalan bawah, tak boleh gunakan highway. Nak tengok macam mana laluan depan ni, ikut UPSI punya laluan tu. Kuala Kubu Baru, kita cubalah tengok laluan. Kalau ada rezeki jalan lebih selesa daripada highway, kita lalulah ikut tu. Tapi highway memang melekat kau-kau, gila-gila punya.
Tak gerak. Beza WEB5057. Nak pergi mana? Waduh, melekat juga. So ada nilai lah sendiri lebuh raya kita ni. Ni baru lebuh raya, belum lagi singgah R&R. Kalau singgah R&R nak guna toilet, confirm queue. Macam tu jugalah dengan tempat-tempat parking dekat R&R. Dan itulah saya rasa benda ni sebenarnya dah lama dah berlaku, dah berulang. R&R sesak, tak cukup. Lebuh raya sesak. Tak tahu apa alternatif. Kalau R&R tu mungkin kena tambah R&R lagi, lot parking kena besarkan lagi. Toilet lah kena tambah, toilet kena tambah. Kesian. Terutamanya anak-anak kecil yang memang tak boleh tahan. Saya keluar tadi lebih kurang pukul 8 tadi, 8:30. Pukul 10 baru sampai dekat Tanjung Malim, Kuala Kubu Baru. Exit. Anda bayangkanlah. Itu kedudukan dia. Okay guys, terima kasih. Mudah-mudahan perkongsian ini sedikit sebanyak bermanfaat. So kita jumpa dan jumpa lagi di vlog-vlog yang lain. Tak payah buat panjang-panjang kot video. Nanti boring pula. 750 meter Proton City, persimpangan Tanjung Malim. Ini kalau macam ni punya cara trafik, bayangkan orang daripada KL kalau nak balik ke Kedah umpamanya, kalau keluar pagi-pagi tadi, confirm malam ni pukul 12 baru sampai rumah. Fikir-fikirkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.